Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Ting. Halo, jumpa lagi bersama kami di channel MT Saka. Kali ini kita akan mereview sebuah tempat yang bernama Potok Suko ya. Lokasinya yang ada di Trawas. Nah, ini pintu masuk parkiran ya. Jadi dari jalan raya itu masuk pintu parkiran. Bayarnya di sini ya untuk kendaraan ya. Untuk parkir mobil itu 6.000, untuk parkir sepeda motor 3.000 ya. Jadi naiknya tidak terlalu jauh ya, sangat dekat sekali. Dari pintu tadi itu hanya beberapa meter saja sudah ketemu di area parkiran ya. Nah, ini yang paling di depan ya. Jadi cukup luas sekali ya parkirannya ya. Jadi kita bebas saja untuk parkirnya, itu bebas saja mau di kiri, di kanan, atau yang paling depan tadi bebas saja. Dari pintu masuk tadi yang sebelah kiri tadi ada warung-warung ya, di posisinya itu di sebelah kiri ya. Jadi ini dari pintu masuk tadi naik itu yang di sebelah kiri itu ada warung-warung di situ ya. Jadi kalau kita mau nyantai ngopi bisa di warung yang paling pojok itu dekat pintu masuk parkiran tadi ya. Nah, ini sudah disediakan gazebo-gazebo ya. Jadi kalau kita mau nongkrong di dekat tempat parkir ini banyak sekali ya gazebo-gazebo yang disediakan gratis ya. Mulai dari sini masih gratis. Nah, untuk nanti masuk ke taman bunga sama area bermain yang di depan sana itu baru bayar ya. Kalau hanya sekedar nongkrong ngopi, nah, kita cuma bayar parkir aja di sini ya, di gazebo-gazebo yang disediakan ini ya. Nah, itu di sebelah kanan itu sebelum gapura pintu masuk taman bunga juga masih ada gazebo juga yang disediakan di situ. Banyak sekali ya gazebonya ya. Nah, nanti kita bayarnya di sebelah kanan itu ya. Jadi ada semacam pos kecil situ, itu loket untuk pembayaran tiket masuk ya, tiket masuk ke taman bunga, terus area bermain di dalam sana. Untuk harganya ini ya, silahkan dilihat ya, nanti akan saya set lagi sama kamera ya. Jadi sudah tertulis di loket ini ya. Nah, ini harganya tiket masuknya di sini tertulis ya. Taman bunga 5.000, ATV 20.000, berkuda 25.000, untuk camping 100.000 per malam ya. Infonya juga ada ya, ada tempat camping ground juga ya di sini ya. 100.000 ya per malam untuk camping groundnya ya tadi ya. Nah, ini dari gapura pintu masuk taman bunga ya. Nah, ini tiket yang sudah kita beli tadi ya. Jadi kita habis beli tiket tidak ada petugas yang memeriksa ya, jadi langsung aja masuk ya. Dari gapura tadi kita akan ketemu ini ya, semacam batu ya, batu peresmian yang ada di tengah-tengah ini. Dia posisinya di persimpangan ya. Jadi dari sini kalau kita lurus itu nanti area bermain anak ya, banyak wahana di sana ya. Nah, kalau ke kanan di sini ada ini ya, banyak taman-taman bunga ya di situ ya. Jadi ada jembatan, jadi ada tugu berbentuk love ini. Nah, kita masuk di situ, itu ada jembatan dari bambu ya. Jadi bisa kita pakai untuk berfoto ya di sini ya. Sangat bagus sekali ya. Jadi posisinya itu dari gapura masuk langsung belok kanan ya. Nah, seperti ini ya pemandangannya ya. Kalau di sebelah kanan itu tampak pemandangan gunung ya, sangat bagus sekali ya. Sangat cocok sekali untuk tempat-tempat berfoto di sini ya. Setelah jembatan bambu ya, masih di area taman bunga. Nah, itu lurus ke depan. Di situ kelihatan ini ya, kelihatan semacam air mancur ya di belakang batu tulisan ini ya, tulisan
Rainbow ya, tulisan Rainbow Garden ya. Itu di belakangnya itu ada air mancur ya, semacam pancuran air di situ ya, sangat bagus sekali ya. Cocok juga ini untuk tempat berfoto-foto di situ, masih di lingkungan ini ya, taman bunga ya, di area taman bunga ya. Dari air mancur kita belok ke kiri, di situ ini ya, kafe ya, area kafe ya, di situ. Di situ banyak disediakan semacam ini ya, bangunan-bangunan kecil untuk tempat duduk di situ ya, seperti yang terlihat di kanan ini ya. Nah, itu disediakan untuk pengunjung kafe ya. Jadi kita bisa order makanan dan minuman di kafe. Nah, kita bisa nikmati di situ ya, di sebelah kanan ini ada bangunan semacam ini ya, yang warna hitam ini ya. Ada tempat duduk dan mejanya disediakan di situ. Nah, ini kalau yang mau bersantai-santai sangat cocok ya di sini ya. Nah, nanti untuk makanan dan minumannya bisa kita pesan di kafe yang ada di depan itu ya. Nah, itu posisi kafenya ya, di depan sana itu, di depan sebelah kanan ya. Nah, ini ya posisi kafenya ya. Nah, kita turun tangga, belok kiri. Nah, itu ada bangunan itu posisi kafenya ya. Kita bisa pesan makan dan minum di situ ya. Untuk harganya juga sangat terjangkau ya, enggak terlalu mahal. Persis di depan kafe di sebelah kiri ada tulisan Putuk Suko itu. Nah, itu sangat bagus sekali ya untuk tempat-tempat berfoto ya, yang hobi selfie di situ bagus. Di atasnya kafe yaitu ada ini ya, disediakan semacam tempat duduk ya. Kita lihat ke atas ya, ini bagus sekali juga di sini ya. Kita nongkrong-nongkrong di sini juga bagus, sangat luas juga tempatnya, posisinya pas di atasnya kafe ini ya. Jadi disediakan tempat duduk dan beberapa meja. Pemandangannya juga sangat bagus dari sini ya. Nah, ini yang view yang kita ambil dari atas kafe tadi ya, area santai ya ini ya. Jadi bebas saja kita mau menikmati makan dan minum di bawah tadi atau di atas kafe ini, bebas sekali ya. Viewnya sangat bagus kalau dari sini ya, kelihatan sangat jelas sekali ya, area Putuk Sukonya ya. Itu yang di depan itu area bermain anak itu ya, ada beberapa wahana di situ ya. Kelihatan sangat jelas kalau dari atas ini ya. Saya rasa sangat bagus sekali di atas ini ya, daripada yang di bawah tadi ya, kalau kita mau bersantai-santai ya. Turun dari kafe, kita ke bawah ya, ke area bawah. Ini disediakan ini ya, ada beberapa tempat gazebo. Ini masih dalam tahap pembangunan ya. Itu di depan sebelah kanan sana itu terlihat ada beberapa orang yang masih mengerjakan ini ya, pembangunan paving ya. Terus di sebelah kiri ini area bermain ya, wahana untuk ini, area bermain anak-anak di situ, dewasa juga bisa itu di situ ya. Di bawah sebelah kiri itu sudah terlihat bangunan itu toilet ya. Jadi kalau yang mau ke sini, posisi toiletnya paling bawah ya, di sini ya. Nah, ini toiletnya, ada beberapa ini ya, beberapa kamar itu ya di situ ya, bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan MCK di situ. Dari area toilet kita lurus, di sana itu area ATV ya, ATV dan berkuda ya, di paling ujung situ ya. Kita lihat di sana dulu ya, di ujung sana untuk area ATV dan berkudanya. Di sini ya untuk ATV dan berkuda di sini, cuman ini pas kami ke sini masih belum buka ya, jadi masih sepi ya. Biasanya ramai juga di sini ya. Tepat di depannya area ATV, nah ini wahana bermain untuk anak-anak tadi ya. Di sini tempatnya ya. Dari sini kita akan balik ke arah sana tadi ya, bawah kanan tadi ya.
Nah, ini dari area toilet tadi. Nah, kita review yang area bawah ya. Area bawah sebelah kanan ya. Nah, ini tadi yang masih dalam tahap pembangunan ya, di sebelah kanan itu masih terlihat beberapa pekerja yang sedang mengerjakan ini ya, gorong-gorong dan paving ya di sebelah kanan ya. Ini di sebelah kiri dan di depan sana itu masih area taman bunga ya. Di situ nanti banyak taman-taman bunganya. Terlihat di depan itu ada semacam bangunan ya, bangunan yang cukup luas. Kita lihat ya, ini bangunan apa ini ya? Area bawah sebelah kanan ya, paling bawah ini ya. Kita akan naik di situ ya. Nah, ini dia semacam ini ya, semacam untuk acara-acara ini ya, semacam hall gitu ya. Sangat cocok sekali ya ini ya, kalau untuk acara-acara ini ya. Cukup luas juga ya, banyak tempat duduk dari kayu sama meja ya di situ ya, semacam aula di situ ya. Dari situ kita akan naik, kita akan lihat lagi ya. Terlihat bangunan di sebelah kiri ya ini ya. Kalau ke kanan itu kafe ya, tadi ya. Di sebelah kiri ini ada bangunan, ini kita lihat ini ya. Ini seperti musola ya. Jadi seperti bangunan musola. Ya betul ini ya. Ini bangunan musola. Disediakan musola, berarti yang di bawah kanan ya posisinya ya, dekat paving tadi ya. Nah, ini musolanya ya, seperti ini ya. Bagus juga bangunannya ya, dari bambu begitu ya. Nah, ini area ini ya, ini tempat wudhu ya. Jadi kita kalau mau sholat di situ, disediakan juga tempat wudhunya di sini, dikasih keran air ya ini ya. Ini airnya mengalir juga, bersih juga, airnya cukup bersih ya. Jadi sangat nyaman sekali ya di sini ya. Dari area musola ini kita akan sisir lagi ke area kanan ya, ke sebelah kanan ya. Jadi di kanan itu kafe, kita nyisir ke kiri ya. Kita lihat pemandangan area bunga di sebelah kiri ya. Ini air, posisi air mancur yang tadi ya, yang tadi kita lihat itu. Nah, kita akan turun ke situ. Ini sisi yang paling kanan ya, kalau dari pintu masuk gapura tadi paling kanan. Di sebelah air mancur ini banyak sekali tanam-tanaman bunga ya itu ya. Tadi itu bunga matahari juga banyak di situ. Terus kita akan lurus terus di situ. Nah, ini masih area taman bunga juga. Seperti ini ya tampilannya ya, area taman bunganya ya, sangat bagus sekali ya.